Inilah perjalanan Dek Monkes menuju TPI tempat pelelangan ikan puger ya guys ya. Kalau tadi sudah melewati jembatan, jembatan mana itu tadi ya? Ah, Dek Mon juga sudah lama ya guys ya, jadi pengetahuannya itu kurang sekali. Nah, jadi sudah melewati sawah yang indah dan kali ini juga melewati rumah penduduk ya guys ya. Dan dari sini terlihat di kejauhan ya guys ya. Nah, di kejauhan bisa melihat gunung ya guys ya. Jadi di sini itu jalannya itu sepanjang jalan itu semuanya ada pohonnya ya guys ya. Terlihat asik, asri gitu untuk dilalui. Jadi karena Bek Mun sudah senggang, jadi menyempatkan diri untuk mampir ya guys ya, mampir ke TPI Puger. Jadi di sini Bek Mun sudah sampai ya guys ya, hampir, bukan sampai tetapi hampir saja untuk menuju TPI Puger diperlukan waktu kira-kira itu kalau lancar ya guys ya, dan jalannya juga enggak terlalu cepat, itu bisa memakan waktu setengah jam ya guys ya dari tempat tinggal Bek Mun ya guys ya. Dan di sepanjang jalan ini banyak terlihat warung-warung ya guys ya. Nah, jadi kalau sudah belok ke sini ini artinya aku sudah mau sampai ya. Sini ada bentor juga ya guys ya, masuk. Inilah perumahan Puger ya guys ya. Nah, jadi rumahnya seperti ini, sama dengan di kampung-kampung, cuma padat sekali ya guys ya. Dan sepertinya juga sama panas juga ya guys ya. Jadi di sini itu penduduknya ada sebagian yang mempunyai keterampilan membuat kerupuk udang ya guys ya. Jadi sesekali terlihat itu ada kerupuk dijemur di depan rumah ya guys ya. Karena di sini itu penduduknya mayoritas itu selain berkebun itu juga berlayar guys, mencari ikan. Nah, karena dekat dengan ikan ataupun sekali dapat udang, jadi mereka itu mempunyai keterampilan ya guys ya, atau usaha, yaitu membuat kerupuk udang, membuat terasi, juga gereh asin ya guys ya, ikan asin gitu. Jadi di sini meskipun dekat sama apa namanya TPI, itu rasa terasinya itu juga bermacam-macam ya guys ya. Ada yang enak, ada yang sedang, ada yang enak sekali, begitu ceritanya. Jadi kalau kita tidak tahu, kita pun akan salah membelinya guys. Jadi biasanya orang kalau datang ke TPI itu kadang orang yang dari Surabaya, dari Jakarta itu bisa loh guys beli di sini ya, ditaruh di box es gitu, karena kemungkinan mereka itu di sananya ya, di negara daerahnya kan sana itu jauh dari tempat pelelangan ikan ya guys ya, makanya mereka kalau bermain ke daerah saudaranya sekitar sini itu dekat Puger pasti mampir ke sini. Nah, kita sudah sampai guys, ini dia pintu gerbangnya masuk. Kita sudah sampai guys, jadi gratis masuk ke sini guys. Nah, inilah namanya Puger ya guys ya, TPI Puger. Jadi dulu di sini pedagang banyak sekali, tapi enggak tahu kenapa pas Bek Mun ke sini cuma di sini guys sore-sore ya guys. Nah, sekian dulu video Bek Mun dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa datang ke sini ya guys ya. Oh ya teman-teman, sampai lupa, ini dulu, ini tempat ini enggak ada dulu teman-teman waktu aku masih remaja ya. Jadi
Di sini ini banyak rumput, tapi ini dulunya air, teman-teman. Jadi dermaganya dulu di sini ya, teman-teman ya. Sekarang kering dan bisa buat jalan dan bisa buat makan ternak juga ya. Banyak rumput tumbuh di sini. Jadi itu dulu airnya itu sampai sampai pinggir sini ya, teman-teman ya. Tapi sekarang sudah berada jauh sekali. Ada 100 meter lebih ya jaraknya dari itu. Nah, itu dari itu. Nah, itu pasarnya, teman-teman ya, pelelangan ikannya. Jadi di sini dulu air dan perahu-perahu juga. Meskipun perahunya enggak di sini, tapi di sini dulu banyak air, teman-teman. Jadi semuanya terendam air. Tapi sekarang sudah kering. Jadi di sini saat sore ramai sekali, teman-teman ya. Selain banyak pedagang, juga bisa melihat sunset ya, teman-teman ya. Kalau jam 6 sore gitu, pemandangannya sangat cantik, bikin betah saja di sini. Jadi di sini juga ada penjual es. Es apa namanya? Es dungdung ya, teman-teman ya. Tapi katanya sih es krim gitu. Jadi harganya itu kalau satu berapa, kalau dua lebih murah begitu, teman-teman. Jadi pinter ini penjualnya, ini menarik pelanggan ya, teman-teman ya. Nah, terutama yang kecil-kecil ini pasti demen nih makan yang kayak gini-gini ya. Dan tapi harusnya sadar, teman-teman, karena di sini itu anginnya besar banget. Jadi kalau makan es dungdung itu, yang makan itu balapan sama angin ya, teman-teman ya. Karena diterpa angin itu esnya itu meleleh dengan sendirinya ya, teman-teman ya. Jadi cepet anginnya sama makannya ya, teman-teman ya. Jadi anginnya makan separuh, yang beli makan separuh. Jadi lucu juga, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman ya, cerita dari aku. Kalau pergi ke daerah Jember atau daerah mana ya? Jadi ada Puger, ada Watulo, ada Papuma, teman-teman. Di sini sangat banyak sekali pemandangan indah di daerah daerah Ambulu ya, teman-teman ya. Balung, Ambulu. Ada juga yang namanya apa, kolam renang, itu banyak sekali di sini, teman-teman. Jadi tidak cuma di TPI ini yang keren-keren. Jadi ini perahunya nelayan sangat cantik-cantik kan, teman-teman. Jadi bisa bersantai di sini melihat nelayan pergi berlayar. Jadi ini sore hari, saatnya mereka pergi mencari ikan. Karena ini sudah hampir jam 6 ya, teman-teman ya, tapi masih sangat terang benderang. Nah, sekian dulu cerita dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share ya, teman-teman. Assalamualaikum. Dadah.